Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang kita kasihi dan kagumi, yang berbahagia Pengerusi Tetap Pergerakan Wanita UMNO Malaysia Tan Sri Nafsiah Omar, yang berhormat Timbalan Pengerusi Tetap Pergerakan Wanita UMNO Malaysia Senator Datuk Hajah Sharifah Aminah Said Muhammad, adik-adik yang berhormat, wakil-wakil ahli majlis tertinggi, Datuk Seri Mustafa Muhammad, Datuk Azian Osman, Datuk Seri Zul Hasnan, yang berbahagia dan dikasihi Datuk Naib Ketua Pergerakan Wanita UMNO Malaysia, Datuk Kamilia Ibrahim, yang berhormat dan yang berbahagia pegawai-pegawai dan Exco Wanita UMNO Malaysia, Datuk Rosli, Datuk Midah dan Nur Aslina, yang dihormati Datuk Zainal Atan, Ahli Majlis Disiplin UMNO Malaysia, yang saya amat kasihi para perwakilan, pemerhati, ibu-ibu bapa dan pelajar penerima anugerah Nadi Negara, ahli-ahli veteran, yang saya alalukan dan Chancellor UiTM Datuk Dr. Syahul Hamid, Profesor, rakan-rakan media, adik-adik veteran, para hadirin, puan-puan, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, saya amat bersyukur pada Allah SWT kerana dengan limpah izinnya dapat kita semua berkumpul pada pagi yang penuh barakah ini. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para solihin, siddiqin serta para mujahidah, mujahidin di dalam negara Malaysia aman, makmur dan maju. Wanita UMNO bersemangat dan bersatu padu. Saya juga berdoa semoga ahli-ahli keluarga kita, terutama suami dan anak-anak, berada dalam keadaan sihat, selamat dan sejahtera. Puan-puan dan tuan-tuan, kesejahteraan juga saya doakan kepada para pejuang kemerdekaan tanah Melayu, bumi berdaulat ini, serta kesemua pejuang negara berbilang kaum dan agama, terutamanya kepada pejuang-pejuang UMNO dan khususnya wanita, di mana sumbangan mereka kita amat menyanjungi dan menghargai. Tanpa mereka, siapalah kita? Perjuangan mereka yang diintisarikan dengan sulaman air mata serta tenunan benang pengorbanan tentunya tidak akan kita biar lapuk di zaman ataupun dipersia-siakan. Kitalah pewaris nusa dan bangsa, satu amanah yang kita pikul dengan penuh rasa tanggungjawab. Para hadirin sekalian, bagi pihak barisan kepimpinan wanita UMNO, saya ingin mengalukan ke semua 799 perwakilan Keperhimpunan Agung Wanita UMNO Malaysia untuk tahun 2010. Puan-puan mewakili 1,382,219,000 ahli wanita UMNO dari pelosok negara, 191 bahagian daripada Perlis hingga ke Sabah. Selamat datang saya ucapkan
kepada para tetamu khas dan kepada para pemerhati yang hadir. Kita menanti dengan deparan hati amanat Presiden UMNO esok hari sempena Perhimpunan Agung 2010. Terima kasih bagi pihak wanita saya rekamkan Kepala Timbalan Presiden yang merasmikan serentak Perhimpunan Wanita Pemuda dan Puteri pada malam tadi. Saya juga ingin merakamkan terima kasih kepada Tan Sri Napsiah, Kerusi Tetap, Datuk Sharifah Aminah, Timbalan Kerusi Tetap, Datuk Kamilia, Naib Ketua, Barisan Pegawai dan Ahli Exco, serta semua kepimpinan Wanita UMNO dari bahagian kecawangan yang sentiasa memberi sokongan kepada saya untuk menjalankan tugas yang telah pun diamanahkan. Alhamdulillah. Saya juga ingin ucapkan tahniah kepada pelajar-pelajar dan ibu bapa dan keluarga mereka yang telah menerima anugerah Nadi Negara di bawah naungan Pergerakan Wanita UMNO Malaysia. Anak-anak yang menerima anugerah Nadi Negara tadi adalah harapan bangsa kita pada masa hadapan. InsyaAllah, saya menaruh harapan bahawa mereka satu hari kelak akan menjadi pemimpin terulung dan tersohor di bumi tercinta ini. Tahniah saya ucapkan. Alhamdulillah, sudah 63 tahun Wanita UMNO Malaysia melebarkan sayapnya. Dalam masa itu, kita mengalami perubahan-perubahan besar serta kemajuan yang luar biasa, terutama dalam bidang pembangunan wanita dan keluarga. Wanita UMNO kekal menjadi tonggak parti dan negara, kandungkan saka, lahirkan bakar, bangunkan keluarga, didik anak bangsa, jaga rumah tangga dan kembangkan nilai agama. Walaupun naluri Wanita UMNO selembut sutra, tetapi semangat kita tetap wajar. Halangan, rintangan, risiko macam-macam kita hadapi. Cabaran politik tidak sedikit pun menggentarkan wanita dulu, kini dan insyaAllah selama-lamanya. Puan-puan dan tuan-tuan, atas semangat itu, sukacita saya maklumkan bahawa sejak kali terakhir kita berhimpun pada tahun 2009, Wanita UMNO telah mencatat beberapa kejayaan. Suara Wanita UMNO mendapat perhatian pucuk pimpinan parti dan kerajaan. Bidaan Perlembagaan UMNO telah mengarus perdanakan suara dan penglibatan puan-puan di peringkat membuat keputusan induk dan bukan hanya di peringkat sayap sahaja. Saya pasti puan-puan akan menentukan hajat dan hasrat wanita berhubung dengan isu-isu wanita dan keluarga berkumandang melalui 20,342 cawangan di seluruh negara. Saya amat memahami ini bukan satu perkara yang mudah, tetapi saya yakin dengan keberanian dan komitmen puan-puan akan menentukan isu-isu terutamanya wanita dan keluarga tidak terlepas pandang di seluruh negara. Puan-puan dan tuan-tuan, dalam usaha mendekati rakyat, program kebajikan dan kemasyarakatan serta kemanusiaan Wanita UMNO melalui skuad saya berjalan dengan begitu cergas, deras dan pantas, merebak dan menyerap ke seluruh denyutan dari masyarakat. Tahniah kepada semua dan alhamdulillah. Skuad sayang mendapat respons dan sambutan yang amat luar biasa, bukan hanya daripada ahli-ahli Wanita UMNO tetapi juga sama-sama dengan rakyat di peringkat akar umbi. Skuad sayang adalah tanda keprihatinan kita terhadap isu-isu permasalahan rakyat
Di samping bertujuan memupuk nilai-nilai murni serta kasih sayang di segenap lapisan masyarakat, tindakan proaktif Skuad Sayang telah berjaya meringankan beban rakyat, malah mendapat sokongan kuat daripada kalangan semua yang terlibat. Syabas saya ucapkan kepada semua pesuruh jaya, kepada komandan kebangsaan dan semua komandan-komandan serta sukarelawan Skuad Sayang yang secara ikhlas bertungkus lumus, tidak kira siang atau malam, hujan atau panas, sedih atau kecewa, resah atau gelisah, namun bertunjangkan hati yang kental, jiwa yang perkasa, puan-puan sedia bingkas bangun menggalas tugas, bukan hanya kerana puan-puan semua pemimpin politik, tetapi yang lebih mustahak kerana puan-puan percaya bahawa kerja-kerja ini adalah pelaburan untuk akhirat nanti, insyaAllah. Kita juga telah berjaya menggerakkan program jalinan rakyat sebagai pendekatan kita untuk mendampingi rakyat jelata serta mendekatkan parti dengan pengundi. Puan-puan yang memahami hasrat dan hati nurani rakyat, kerana puan-puanlah yang berada di sisi rakyat siang dan malam. Puan-puanlah yang menyampaikan segala visi dan misi kerajaan dan parti Barisan Nasional kepada rakyat. Puan-puanlah yang berjinak dan bekerjasama dengan NGO-NGO, pemimpin-pemimpin masyarakat, aktivis-aktivis, orang perseorangan, dengan cara yang lebih terancang, berkesan, berdisiplin, berintegriti dan konsisten. Melalui jalinan rakyat, saya berharap bahawa pengundi dan masyarakat tempatan akan lebih mengenal hati budi kita orang UMNO dan menghayati perjuangan Barisan Nasional dalam keikhlasan kita semua berpolitik. InsyaAllah, saya percaya bahawa program-program yang dijalankan di bawah jenama jalinan rakyat akan berterusan dan dapat perhatian daripada pengundi dan juga kumpulan sasar kita. Puan-puan dan tuan-tuan, hari ini wanita UMNO tetap komited kepada perjuangan UMNO untuk agama, bangsa dan negara. Agenda Melayu yang berpayungkan gagasan Satu Malaysia akan menjadi perjuangan asas kita bagi menentukan UMNO terus menjadi tulang belakang Kerajaan Barisan Nasional. Perjuangan UMNO inilah yang menjadi harapan, impian dan aspirasi seluruh bangsa Melayu. Pemimpin dan ahli UMNO, kita mesti bersatu padu, tekad untuk menentukan bangsa Melayu dan Bumiputera tidak berpecah belah, yang akan membawa kepada kelemahan minda, kemunduran peradaban dan kehancuran bangsa Melayu. Bersatu kita teguh, bercerai sudah semestinya kita semua akan rubuh. Sebagai Ketua Wanita UMNO Malaysia, saya menyeru agar puan-puan sentiasa berpegang kepada tradisi terbaik pergerakan kita, iaitu kebijaksanaan kita haruslah melebihi segala-galanya.